Okay, assalamualaikum guys. Hari ni aku akan tukar starter motor ni. Seperti yang korang tahu, motor aku ni dia punya starter elektrik tak dia tak larat. Dia boleh dikatakan dah kong lah. So aku akan tukar starter. Aku beli starter KLG made in Japan. Harga dia ni starter bukan original lah. Harga dia dalam 50 lebih macam tu. Ni lah starter dia. Okay. Dia dari segi rupa dia lebih kurang macam standard, cuma dia ada tulis sini lah KLG. Tu je. Aku pun tak tahu dia nama apa benda KLG ni, cuma aku beli je. Tak harap elok lah. So nak tukar starter ni, starter dia duduk dekat bawah ni. Nampak? Tu ialah starter dia. So untuk menyenangkan kerja, kita buka cover belah ni. Ni, cover ni. Nak buka cover belah ni, kena buka cover tengah ni. So nanti aku akan buka. Buka cover ni senang je, cuma cabut-cabut skru je. So kita akan pasang starter tu. Alright, so aku dah buka cover tepi ni. Ni, cover dia. Dan kita nampak dengan lebih jelas lah. So boleh nak cabut ikut sini. Harap-harap aku punya carburetor ni tak menghalang lah. Nak buka starter ni, kita buka ni. Dua ni, satu. Dan ini satu. Kita buka dua ni. Dan kita boleh buka lah starter tu. Kita boleh cabut lah. Carburetor aku ni menghalang. So aku nak buka carburetor ni. Just buka tengkuk dia ni je. Okay, so lagi senang. So dia ada ni wayar ni. Yes. Cabut je. Susah. Jap. Ni dia ada ni. Dia punya skru ni. Cabut lah. Lepas tu kita letak dekat starter baru kita. So aku dah cabut dia punya wayar ni. Wuih, ketat dekat wayar dia ni. Mojo dia punya tak loose. So ni aku cabut soket dia. Soket dia kat sini je. Ni. Nampak soket dia ni. Aku cabut terus senang. Dan aku akan pasang dekat ni lah. Ya. Ini ialah starter baru. So nak buka plastik sekejap. Ini dia. KLG. Ui, dari segi berat, yang ni lagi berat daripada yang ni. Yang ni ringan sikit. Okay, sama je. Ilusi je semata-mata. Sama je berat dia. So aku akan pasang dia punya wayar ni lah kat sini. Just pasang je, ikat je skru dia. Ikat je. Lepas tu kita pasang balik. Macam tu je. Okay. Alright, aku dah ketatkan dia punya skru. Dan aku dah sambung dia punya soket ni. Dan aku dah letak aku punya carburetor. So kita cuba start. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nampaknya dia berfungsi dengan baik.
Okey. Cun, nampak tangan aku hitam. So motor aku dah boleh start guna tangan. Okey. So eksperimen aku berjaya. Ya. Jap. Ya, sebab starter lama ni tak berfungsi dengan baik sebab dia punya ni dekat dalam ni dia ada carbon dia. Carbon yang menggerakkan yang contact dia punya shaft untuk mengalirkan elektrik apa semua. Dia dah habis. Kalau korang tengok video Lensasi Pool, dia ada video yang dia baiki starter Kawasaki. Kawasaki Ninja tak silap aku. Dia buka ni, dia buka, tengok kat dalam, dia tukar benda tu je. Tu dah hidup. So macam aku ni, aku tukar je terus starter. Aku tak tukar benda tu sebab kat sini susah nak cari. Aku pun tak tahu spesifik apa benda tu. So aku just tukar je lah. Aku bukan pemain yang berjaya sangat. Jadi aku rasa video sampai di sini je sebab eksperimen aku dah berjaya. Motor aku dah boleh start guna tangan je. Tak payah nak kickstart. Kickstarter pun hilang. Hari tu aku start tolak. So sampai sini je video kali ni. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Thanks for watching. Bye.